Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Kita menunggu lampu merah. Teman-teman masih ramai, kita akan menyeberang ke arah jalur kanan. Pantau arus mudik arah Jambi ke Pekanbaru, Padang, Medan, dan Aceh, teman-teman. Ya, Bu. Kalau untuk ke Padang, belok kanan. Ya, belok kanan. Nanti ada lampu merah pertama, Ibu belok ke kiri. Habis itu terus nanti ketemu lampu merah lagi, Ibu lurus, jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu ke arah Riau, Pekanbaru, dan Aceh. Harusnya tadi dari arah Tempino, Ibu belok kiri, jadi tembus ke Muara Bulian. Ya, Ibu kebablasan tadi. Ya, benar-benar. Nah, jadi Ibu ini belok kanan. Kanan terus lampu merah pertama, nanti belok ke kiri, terus lampu merah kedua, Ibu lurus, jangan ke kanan. Ikuti saya, Ibu. Ibu mau tadi ada ibu-ibu keluarga dari Jakarta mau mudik ke Padang, teman-teman, tapi kebablasan yang rencananya tadi lewat simpang Tempino belok kiri bisa tembus Bajubang dan Muara Bulian, tapi kebablasan sampai lewat tengah kota, jadi balik kanan lagi dan kita arahkan untuk belok ke kanan. Ikuti kita, arah jalur kita sama, mengarah ke jalan lintas Padang, Pekanbaru, Medan, dan Aceh. Ya, itu ibunya mendahului, gak apa-apa, bersama keluarganya. Semoga selamat sampai tujuan, sampai ke Padang bertemu dengan keluarganya. Pantau arus mudik hari ini yang mengarah ke Palembang, Lampung, dan Jakarta dan Jawa sudah agak mulai sepi, teman-teman, karena arus mudik yang puncak dari arah Sumatera ke Pulau Jawa itu kayaknya hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kalau untuk mudik ke jalur Palembang dan Lampung bisa dimulai hari ini ataupun besok karena jaraknya tidak terlalu jauh. Apalagi Palembang Lampung sudah ada jalan tol, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau mudik ke arah Pulau Jawa kayaknya sudah dimulai dari hari Sabtu dan Minggu, teman-teman. Jadi jalan lintas Jambi Padang,
Pekanbaru, Medan dan Aceh saat ini terpantau sepi. Meskipun ada beberapa kadang yang melintas, tapi untuk ke jalur sana kayaknya sudah dimulai dari hari Sabtu dan Minggu kemarin. Nah ini ibu-ibu dan bapak tadi itu yang mau ke Padang. Sudah kita arahkan tadi untuk jalur-jalurnya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Untuk jalan lintas saat ini sudah dihentikan kegiatan Armada Batubara untuk melewati jalan nasional. Jadi dari hari Minggu kemarin, Armada Batubara yang melewati jalan nasional sudah dilarang untuk melintas karena pemudik, biar tidak terkena kemacetan dan bisa lancar. Jadi kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas saat ini adalah kendaraan-kendaraan yang membawa sembako. Panjang jalan lintas jalur lintas Sumatera Padang Pekanbaru Medan dan Aceh hanya terlihat 1-2 kendaraan untuk saat ini yang melewati teman-teman. Kemungkinan sore ataupun malam akan menambah melonjaknya armada-armada ataupun kendaraan pemudik. Jadi untuk saudara-saudara yang saat ini melaksanakan mudik untuk berlebaran bersama keluarga di kampung halaman, agar selalu berhati-hati. Apabila lelah, letih, dan mengantuk, agar beristirahat di rest area ataupun di pos pengamanan operasi ketupat. Yang penting melaksanakan istirahat itu di tempat yang aman, jangan di tempat yang sepi karena akan mengundang tindak kejahatan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Biasanya kalau tempat istirahat di pos pengamanan operasi ketupat itu ada tukang urutnya teman-teman. Untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali. Suhu di kisaran 32 derajat Celcius.
arus lalu lintas terpantau sepi dan puncak arus mudik antar pulau kayaknya sudah dimulai hari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau untuk antar provinsi dalam Pulau Sumatera bisa dimulai hari ini atau besok. Sampai di sini dulu pantauan kita di jalan lintas Sumatera, Padang, Pekanbaru, Medan, dan Aceh. Selamat melaksanakan mudik, hati-hati dalam perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.